guys, welcome to my YouTube channel. Di sini masih bersama Cecen. Aku masih ada di Rembang. Sekarang aku ada di rumah makan Hin di Jalan Air Langga. Oh iya, yeah, yang di videoku sebelumnya yang rumah makan Andi itu dia ada di Jalan Dampo Awang ya guys. Saya bacanya keliru jadi Dampo Wangi, nggak tahu jadi latah. Nah ini kalau dari Andri itu lurus saja ke kanan gitu, sampai nyebrang perempatan, terus lurus lagi, nanti sudah sampai di Hin. Nih guys, oh, itu Jalan Air Langga. Terus bukanya itu dari 8:30 pagi sampai kira-kira jam 8 atau 9 malam gitu. Nah guys, di sini sebenarnya yang terkenal itu pecel udang, tapi berhubung aku masih alergi gitu, jadi aku enggak pesan udang, tapi aku pesannya sop jagung kepiting. Ini guys, ini juga dibuat makan kira-kira 6 orang ya. Nih, terus aku dikasih tempat kecil-kecil gini. Nah, di sini itu jualnya udang, berbagai macam udang, terus kepiting, cumi, tiram, ikan, terus nasi, nasi itu nasi goreng, nasi capcay, gitu-gitu, terus ayam, berbagai menu ayam, mie, ada kue tiaw, bihun, lomi, soun, mie bakso, ifu mie, ya guys, terus ada aneka masakan di sini ada capcay, kamar gula, sago tahu, kayak Chinese food gitulah. Kangkung, ikan sayur, cataoge, kipak lai, sambal goreng ati rempelo, bakso kakap, kekian, sambal terasi lalapan. Kalau minumnya masih umum ya. Tapi di sini ada es buah leci atau kelengkeng gelasan, atau leci atau kelengkeng satu kaleng. Nah, terus ada juga root beer, sirup kawis botol kaca, gitu-gitu, limun kawis. Di Rembang ini yang terkenal kan kawisnya guys, jadi dalam bentuk sirup ataupun limun. Nah kalau yang kawis-kawis itu belinya itu di Dewa Burung guys, di Jalan Diponegoro ya. Itu jalan utama waktu mau masuk Rembang, ada di kanan jalan. Sudah masuk Rembang sebelum itu ya, sebelum putaran balik lah, itu sudah kanan jalan. Oke guys, ini aku mau cobain dulu sop jagung kepitingnya. Ini kepitingnya besar-besar, terus ada jagungnya juga, kok enggak terang ya. Nih, potongan daging kepitingnya tuh besar-besar, terus ada jagungnya juga, jagung pipilnya ya. Tak coba kuahnya dulu, enak apa enggak. Kuahnya lumayan, minyak wijennya terasa, terus tidak begitu asin juga, tidak begitu manis. Oh iya, aku lupa tadi disediain ini ya, kecap asin sama apa, sama cabai rawit. Ini buat campurannya, masuk ke sini ya guys. Nah ini satu porsi itu besar, satu porsi besar bisa untuk 5 orang, kayak kalau kondangan gitu loh guys. Jadi kalau ini, jadi banyak yang datang ke sini tuh rame-rame, satu keluarga atau satu keluarga besar gitu ya guys. Nah setelah tak campur ini, coba ada cabai rawit sama itu, sama kecap asin. Nah sekarang aku mau nyoba daging kepitingnya dulu. Daging kepitingnya tuh besar-besar ya, enggak lembut banget. Jadi tuh kalau orang Jawa bilang tuh demenake. Itu ya guys. Terus aku mau coba
jagungnya. Jagungnya ini juga termasuk jagung manis. Ya, punya jagung manis. Secara keseluruhan ini rasanya lumayan enak. Kalian boleh kesini untuk cobain sendiri. Ada di Jalan Erlangga, Resto Hin, H-I-E-N, Jalan Erlangga, Rembang. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, like, and comment, and have a nice day. Bye.